Presiden Jokowi mengunjungi SMK Negeri 5 Kota Padang Provinsi Sumbar pada Rabu, 25 Oktober 2023, sore. Jokowi tiba di SMK Negeri 5 Padang sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ia tampak didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Gubernur Sumbar Mahyeldi, hingga anggota DPR RI Sumbar dari Partai Gerindra Andre Rosiade. Sesampainya di SMK Negeri 5 Padang itu, Jokowi langsung melihat aktivitas belajar mengajar. Presiden Jokowi tampak masuk ke tiga buah kelas di sekolah itu. Seusai meresmikan Bandara Mentawai, Presiden diagendakan bakal hadir dalam acara pembagian bantuan berupa beras di Gudang Bulog Baru, GBB, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Rawang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumbar. Selain beras, warga juga akan menerima bingkisan berisi sembako, antara lain minyak goreng, roti, gula, dan teh. Berdasarkan pantauan tribunpadang.com, warga telah mengantre di lokasi sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.